Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89. Bagaimana kabarnya sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ini. Jika sobat tertarik, mari kita belajar bersama di tutorial 89. Setiap orang memiliki background hidup yang berbeda-beda. Tak jarang, background itu mempengaruhi hidup kita saat ini. Tapi percayalah, apapun background kita di masa lalu, kita masih punya harapan untuk memperbaikinya di masa ini dan yang akan datang. Memperbaiki background yang buruk di masa lalu memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi dengan kerja keras dan usaha kita yang sungguh-sungguh, pasti diberikan jalan keluar olehnya. Berbeda dengan merubah background masa lalu. Merubah background foto dengan menggunakan Photoshop sangat mudah, bahkan semudah membalikkan telapak tangan. Contohnya foto ini, foto yang memiliki latar belakang langit berwarna biru, bisa kita rubah dengan mudah menjadi warna putih. Mau tahu caranya? Langsung saja kita mulai tutorial kali ini. Silakan buka Photoshop sobat, kemudian siapkan gambar yang akan kita hapus backgroundnya menjadi warna putih. Agar kita bisa melihat perbedaan dari before dan afternya, kita terlebih dahulu perbesar kanvasnya. Agar bisa memuat dua foto, yaitu foto buat before-nya dan afternya. Kita geser ke sebelah kiri, kemudian Ctrl-C untuk menduplikat, dan kita geser ke sebelah kanan. Nah, foto yang sebelah kanan inilah yang akan kita ganti backgroundnya menjadi background putih atau background foto isolated. Kemudian kita klik layar paling bawah, pilih layar baru, kemudian kita beri warna putih. Delete. Nah, kemudian kita pilih layar yang akan kita rubah backgroundnya, layar yang kanan, klik kanan, blending option. Nah, di sini kita pilih, karena ini latar warnanya itu warna biru, kita pilih warna biru atau blue. Kemudian kita geserkan, perhatikan warna birunya secara otomatis berubah menjadi warna putih. Nah, jika kita melihat warnanya kasar seperti ini, tidak halus, kita klik Alt sambil digeser ini. Kita geser lagi sampai warna birunya hilang atau sampai warna yang kita kehendaki masuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan dua foto. Ini foto aslinya yang berlatar belakang biru, langit biru, dan ini foto yang sudah kita hapus background birunya menjadi putih. Nah, untuk selanjutnya kita menggabungkan antara background putih dengan foto yang sudah kita edit tadi. Caranya dengan shift, klik shift, kemudian pilih Ctrl E untuk menggabungkan. Nah, selanjutnya tinggal save as seperti biasa. Oke, itulah tutorial kita kali ini. Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak tertinggal video menarik lainnya. Jangan lupa juga share kepada teman-teman yang ingin belajar Photoshop bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.